Sebanyak ratusan orang dilaporkan pingsan saat menonton acara karnaval yang diselenggarakan sebuah stasiun televisi di alun-alun Kabupaten Sumedang. Acara yang berlangsung 2 hari, Sabtu dan Minggu, itu menghadirkan penampilan artis-artis ibu kota, mulai dari band Kotak, Diva Indonesia Rosa, hingga Farel Prayoga. Menurut Kepala Pelaksana BPBD Sumedang, Atang Sutarno, menyatakan total ada 312 orang pingsan. Bahkan jumlahnya bisa lebih karena banyak juga yang tak tercatat. Diketahui mereka pingsan sebab berdesakan dan yang belakang ingin merangsek ke depan panggung. Hingga setidaknya 4 orang sampai dirujuk ke RSUD Sumedang.